Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. Hadratal Muhtaramin, jamaah sidang sholat Jum'ah rahimakumullah. Pertama, marilah kita senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semuanya, yakni nikmat Islam, nikmat iman, maupun nikmat sihat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul bertemu dalam rangka menjalankan kewajiban sholat Jum'ah berjamaah dengan keadaan sehat walafiat. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam dan salam dikulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu nabi yang patut kita ikuti, kita teladani baik sikapnya, ucapannya, baik di dunia maupun di akhirat ini, dan dengan harapan kelak di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah, yang ketiga salat khatib. Sebagai rukun khatib berwasiat kepada kita semuanya, marilah kita semuanya senantiasa memperbarui kualitas keimanan kita semuanya, memperbarui ketakwaan kita semuanya, yakni dengan kekuatan, segala kekuatan menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan kepada kita semuanya, dan senantiasa dengan kekuatan menjauhi dari apa yang dilarang oleh agama kita. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, khatib akan mengutip salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertulis dalam kitab Nasu'ib al-Ibad yang dikarang oleh ulama Nusantara yaitu Imam Nawawi al-Bantani. Dalam kitab tersebut dinukil pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yaitu hadis nomor 4278. Kata Rasulullah, pernah diberi wasiat oleh malaikat Jibril, atani Jibril qala ashma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'hbib man syi'ta fa innama mufariqun. Itulah wasiat malaikat Jibril yang disampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlaku untuk kita semuanya. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, aish ma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah di dunia ini sesuka kalian.
Mau jadi orang kafir silahkan, mau orang jadi mukmin silahkan, mau jadi pejabat silahkan, mau jadi bajingan silahkan. Aisyah syukta, kata malaikat Jibril. Fa innaka mayyitu. Akan tetapi ingatlah, kalian suatu saat akan mati. Malaikat Jibril berpesan agar supaya kita semuanya menjalani kehidupan di dunia ini semau kita. Akan tetapi diingatkan bahwasanya kehidupan kita ini dibatasi oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap apapun yang bernyawa di dunia ini pasti akan mati. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana kalian berada, sekalian kalian berada di tempat tembok yang kuat, namun kematian itu akan mendatangi kalian juga. Walaupun kalian didampingi oleh para dokter kelas dunia, ketika ajal sudah datang, dokter kelas dunia pun tidak akan bisa menyelamatkan kematian itu. Hadirin rahimakumullah, yang kedua, pesan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Wahai Muhammad, kerjakan apa saja yang kalian suka. Kalian mau jadi maling silahkan, kalian mau jadi ulama silahkan, kalian mau jadi guru silahkan, kalian mau jadi pejabat silahkan. Tapi ingat, perbuatan kalian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka majziyun bi. Amal kalian akan dibalas sesuai apa yang pernah kalian kerjakan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika kalian mengerjakan keburukan sekecil apapun yang pernah kalian lakukan, baik ucapan, tindakan maupun apapun itu, kalian akan melihat nanti di akhiratnya. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran khairan yarah. Dan apapun yang kalian kerjakan, ketika perbuatan itu baik sekecil apapun, kalian nanti akan melihat apa yang pernah kalian perbuat di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, pesan malaikat Jibril yang ketiga, wa ahdib man syi'ta fa innaka mufariqu. Kata malaikat Jibril, di dunia ini cintailah apa yang kalian suka sesuka kalian. Kalian cinta ayah silahkan, cinta anak silahkan, cinta jabatan silahkan, cinta apapun itu, cinta dunia silahkan. Akan tetapi ingat, fa innaka mufariqu. Suatu kelak apa yang kalian cinta itu akan berpisah dengan kalian. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi kita diwasiatkan oleh malaikat Jibril akan menyukai apapun yang kita suka. Akan tetapi kecintaan kita ini jangan sampai melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda kalian itu, anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melalaikan karena cinta dunia, cinta anak, cinta ayah, cinta apapun itu, sampai kalian tidak beribadah, melalaikan ibadah kepada Allah, faulaika humul khasirun. Orang-orang itu termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, berbuatlah semau kalian, ismasyita, hiduplah semau kalian. Tapi ingat, kehidupan kita dibatasi oleh kematian. Artinya apa?
mumpung hidup ini jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan yang sangat singkat ini malah kita beramal salih, baik beramal mahdhah maupun beramal ghairu mahdhah. Salatnya tepat waktu, 5 kali tidak tertinggalkan, berusaha berbuat baik dengan guru maupun orang tua, berusaha untuk menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Karena kehidupan kita terbatasi oleh kematian, dan mati itu datang kepada siapa saja dan kapan saja. Tidak harus nunggu tua baru mati, tidak harus nunggu sakit baru mati. SMP pun juga bisa mati, SMA pun juga bisa mati, dan seterusnya. Yang kedua, boleh kita beramal apapun, akan tetapi jangan sampai amal kita nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dalam kehidupan akhirat. Yang ketiga, ketika kita cinta kepada apapun, jangan sampai kecintaan kita itu sehingga melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan wasiat dari malaikat Jibril ini bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاديهم واختم لنا منك بالخير ويخير الناشرين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.